Yo, baik ya di channel gue. Kali ini gue lagi pengen unboxing lagi. Unboxing salah satu barang yang buat merubah motor lu supaya apa sih namanya tuh? Merubah tampilan motor lu aja. Ya sebenarnya ini barang ya suka-suka kalian sih. Menurut kalian itu kan beda-beda. Jadi ini barang yang selain dari knalpot yang harus misalkan kalian pengen ganti biar tampilan motor kalian itu berbeda. Salah satu lagi itu adalah spion. Jadi ini adalah spion. Ya udah kita buka aja ya. Jadi gue beli spion ini tuh di Shopee ya. Ini tuh spion bar N gitu, spion bar N yang ada di, bisa disebut juga spion Jalu ya. Jadi kita mulai unboxingnya. Langsung kebuka barangnya. Nah, ini nih. Ini mereknya MSX ya. Gue nggak tahu ini bagus atau enggak. Gue asal beli aja deh. Sebenarnya gue udah punya yang kayak gini nih. Cuman dia bentuknya itu susah banget diatur. Jadi kalau kesenggol dikit tuh susah. Ini gue belinya baru ya. Ini gue beli berapa ya? 73.000. Harganya 73.000 nih. Jadi kita langsung buka. Ya, langsung nggak ada lagi. Jadi tempatnya kayak gini. Nih, jatuh. Oh, ini dapat kunci-kuncinya nih, kunci L. Nih, dari kunci L 2 ukuran yang pokoknya ukuran ini kayaknya. Jadi ini barangnya. Cembungan. Oh, ini kacanya cembung. Jadi sebenarnya ada beberapa pilihan, ada yang cembung, ada yang datar. Itu dah. Gimana ngaturnya? Bisa tepuk ini, bisa tepuk sini, ke atas, bisa gini, panjang. Sebenarnya bisa juga gini sih. Ini sebenarnya bisa diputar kali. Jadi dia gini, cuman kacanya gini. Oh iya bisa nih, bagus nih. Saya tekuk kayak gini. Ya gini. Barangnya kayak gini nih. Tuh. Kualitasnya bagus sih menurut gue ini dibanding yang kemarin punya gue. Tuh. Jadi ini bisa dihapus ya? Oh, MSX-nya itu bagus nih. Dia kayak diukir gitu. Barangnya nih dua. Apaan mah? Kucing. Ini tuh baut buat yang ini nih. Buat ngencengin yang sebelah sini. Kalau yang satu lagi yang agak gede. Berisik kucing. Ini buat yang sini. Nah, ya sebenarnya simpel sih. Gue milih bulat soalnya enak aja bulat dibanding yang kayak apa sih namanya oval-oval gitu ya. Gue kurang suka. Ini barang. Gue beli cuma 73.000 ya. Kacanya cembung. Oh ya, ini tuh sebenarnya ada yang karet, ada yang besi kayak gini. Sebenarnya gue lebih suka yang karet. Soalnya gampang di apa sih namanya dimasukinnya. Kalau yang ini nih rada-rada susah. Ngeri karatan juga sih. Ya udah paling segini aja ya video gue unboxing barang ini nih. Nanti mungkin video pemasangannya nanti di vlog selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like dan komen video ini dan juga bye. Dan juga apaan?